Bencana peduli kemandirinya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan kekuatan diberikan kesenangan. Yang kedua, salawat dan salam kami laporkan secara lengkap Ranowo dari Satuan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi, tapi ini juga perlindungan karena memang kalau sudah dan di situ standar keamanan baik dari gasnya sendiri, dari kompornya sendiri, dari selangnya sendiri, dari katup selang itu ya, itu mungkin sudah tidak standar. Nah itu yang berpotensi. Ya memang musibah kebakaran ini termasuk musibah besar, tapi jarang terjadi. Cuman sekali terjadi musibah kebakaran itu pasti minimal rumah habis, pasar habis dan sebagainya. Makanya saya perlu tekankan sosialisasi kepada pencegahan kebakaran bukan hanya di hotel atau mall, tetapi di perkampungan atau di masyarakat itu juga sangat penting. Ya, kalau untuk penambahan masih kita evaluasi. Untuk penambahan personel memang karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, memang kita maksimalkan para relawan-relawan itu, relawan-relawan dan sosialisasi dari pemerintah sendiri, terutama untuk pencegahan memang kebakaran. Kalau masalah personel, kita masih terbentur anggaran dan sebagainya, terbukti mobil pemadam pun kita terbatas.